Dua imah anu pernah di Kampung Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, poe kemis sore kasaeur tanah urug, balukar abrasi. Bagian imah anu rusak pangparna karendapan di bagian dapur jeung kamar mandi anu kagusur jero lamping anu jangkungna 5 meter. Ngan hadena eta musibah teu muncunghul korban jiwa. Dumasar kana panitenan tim liputan Bandung TV tepi ka poe Sabtu berang, dapur turta kamar mandi di eta imah warga anu pernah na di Kampung Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, rug-rug kana lamping anu jangkung na 3 meter. Sajumlahing warga sarta petugas anu boga wewenang nitenan tempat kajadian. Lian tinggal gusur dapur jeung kamar mandi eta abrasi taneuh ge mucunghul keur retak di dinding imah. Samalah dua imah sejena mimiti rarengat. Warga nu boga imah nana ngeceskin, samemehna hujan ngecel kena rajang eta lelewak anu ngagerus bagian dapur jeung kamar mandi. Samalah bagian dinding imah nage raretak. Ini apa yang kenapa itu, Pak? Yang pertama, ini barang-barang semua ini dapur ini terlambut. Ini apa, dapur atau dapur sama apa? Dapur sama kamar mandi. Dapur, kamar mandi, terus ke sananya lagi kan dua kamar mandi tuh. Pak, apa sih, Pak? Kira-kira jam 4. Kepala Desa Pasir Langu nandeskeun pihakna bakal nyorang koordinasi jeung pihak anu boga wewenang ngeunaan bantuan sarta waragan ngomean imah anu rugrug. Karena yang kelihatan cukup parah dua, yang satu mungkin longsoran membawa rumah, yang satu juga ada retak-retak. Cuman itu pun harus segera, dan untuk tindak lanjut pengamanan masyarakat sudah bisa ya. Minang katarekah pikeuning larha anu henteu dibikahayang, warga nu imahna rugrug ngarungsi ka imah tatangga nu kawilang aman. Ngan hadena teu aya korban jiwa dina eta musibah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.